Tak banyak yang mengetahui jika di kota Surabaya ada satu museum yang menyimpan berbagai benda bersejarah peninggalan berbagai kerajaan yang ada di dunia. Benda-benda ini tak lain disimpan di museum pribadi milik Johan Yan, seorang kolektor benda kuno yang terletak di Jalan Raya Jemur Sari 85B Surabaya. Di sini benda-benda cagar budaya dari beberapa abad dipajang di museum yang kini diberi nama Museum Mahanandi. Tercatat ada 30 benda cagar budaya yang dikoleksi pria yang berstatus seorang direktur dari perusahaan motivator ternama. Hobi mengkoleksi benda-benda cagar budaya ini berawal koleksi pertamanya yakni Mahanandi yang ia dapatkan dari seorang kolektor. Dan dari sinilah Johan Yan mulai mengkoleksi berbagai benda cagar budaya, beberapa di antaranya dari Indonesia, yakni Durga Mahesa Suramartini, Rupang Dewi Tara, Mahanandi, dan ada juga dari negara Eropa seperti relik-relik suci dari Santo Santa, patung Bunda Maria yang terbuat permata dan juga kayu. Awalnya memang kami mengkoleksi hal-hal misalkan semacam keris dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya karena kecintaan saya dengan Mahanandi, saya mulai mencari kira-kira ada benda cagar budaya apa yang bisa diselamatkan. Karena kepedulian saya juga kalau bisa saya ikut berpartisipasi menyelamatkan benda-benda cagar budaya Indonesia. Ada beberapa benda diantaranya adalah koleksi benda cagar budaya Indonesia seperti Durga Mahesa Suramartini, kemudian juga ada Rupang Dewi Tara dan juga ada Mahanandi. Ada juga beberapa penemuan atau benda cagar budaya Eropa terutama. Ya, banyak relik-relik suci dari para Santo Santa dan juga ada patung-patung Bunda Maria yang terbuat dari permata dan kayu. Kurang lebih ada 30 item ya, termasuk stempel dari Napoleon. Yang kecil-kecil, ada 30 item, ada juga semacam telepon, ya, telepon pertama itu produksi dari Ericsson tahun 1800-an, itu juga menjadi koleksi kami. Benda-benda itu adalah sejarah, jadi ketika kita memperhatikan sejarah kita mulai mengingat kembali sejarah kita bisa belajar untuk melihat masa depan dengan lebih baik. Jadi satu kebanggaan bagi kami bagaimana kita bisa mengoleksi dan menyelamatkan benda-benda ini sehingga sejarah atau cerita sejarah itu bisa terus tersambung sampai ke anak cucu kita. Berbicara soal koleksi pertama yang dimiliki adalah Mahanandi, sebuah rupang dari Dewa Siwa, di mana di dalam rupang ini terdapat sebuah relik suci dari Dewa Siwa. Dan relik ini baru bisa diketahui dengan teknologi nuklir, yakni radiografir, di mana mampu menunjukkan sebuah relik suci yang berada di dalam rupang ini. Mahanandi ini menarik karena dia adalah rupang Nandi, adalah kendaraan dari Dewa Siwa. Dan yang menarik di dalamnya ada relik suci Dewa Siwa. Dan itu kami baru mengetahui ketika kita menggunakan teknologi nuklir, sehingga kita bisa mengetahui ternyata di dalam sebuah benda cagar budaya itu ada relik sucinya di dalamnya. Dan penggunaan teknologi nuklir ini juga menjadi jembatan bagaimana kita bisa mengetahui umur sebuah benda cagar budaya. Mahanandi adalah objek penelitian kami yang pertama dengan menggunakan teknologi nuklir. Dan ini adalah sejarah bagi Indonesia. Tahun depan kami akan launching di buku Mahanandi dan penelitian ini di Jepang, di Museum DIC Jepang. Benda ini dulu adalah milik dari kolektor yang pertama. Tapi karena anak dari kolektor itu dia tidak bisa menjaganya dengan lebih baik, maka diberikan atau dijualkan kepada kami. Seperti itu, Pak. Iya, jadi awal mulanya mengapa saya tertarik untuk meneliti Mahanandi, karena pada satu malam ya, itu pada waktu kami mengambil foto, itu tiba-tiba dari rupang Nandi itu ada cahaya. Nah, cahaya itulah berkali-kali kita ambil foto itu keluar cahaya, sehingga mengakibatkan saya ada tanda tanya dalam hati saya, ada apa ini? Kemudian saya larikan benda ini, saya larikan ke rumah sakit untuk meminjam alat X-ray-nya. Kemudian dibantu oleh Pak Gardo, sehingga apa? Sehingga kita akhirnya mengetahui ternyata di dalamnya itu ada relik sucinya. Sebab kalau tidak ada peristiwa seperti itu, tentu saya tidak ada keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki benda ini sampai menggunakan X-ray dan teknologi nuklir. Ya. Hasil dari radiografi ini memang
benar-benar di luar perkiraan kami. Karena kita akhirnya menemukan di sini titik ini adalah relik suci. Jadi posisi relik suci dari Mahanandi. Kita lihat di sini. Dan pada waktu saya melihat ini, relik ini, saya menjadi kaget gitu loh. Ternyata ada upaya pada zaman dahulu ya, mereka memasukkan relik suci atau sesuatu yang memang disucikan di dalam rupang-rupang ini. Kalau penelitian kami membutuhkan waktu 5 tahun. Tetapi sebenarnya penggunaan teknologi nuklir untuk identifikasi cagar budaya itu sangat cepat sekali. Karena hanya membutuhkan waktu 6 menit ya. 6 menit. Kalau menggunakan teknologi karbon C14 itu kita destruktif dan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan penelitian. Tetapi kalau menggunakan teknologi nuklir hanya 6 menit sekali. Jadi itu merupakan sebuah lompatan yang luar biasa. Kini lewat koleksi masterpiece-nya, yakni Mahanandi, Johanian, dan beberapa ilmuwan nuklir ternama di Indonesia, mulai membuka jendela baru tentang pemanfaatan teknologi nuklir untuk identifikasi cagar budaya, di mana lewat teknologi ini mampu mendeteksi benda cagar budaya asli atau palsu. Lewat koleksi masterpiece Mahanandi inilah Johanian dan beberapa ilmuwan nuklir di Indonesia mencoba melakukan penelitian dengan pemanfaatan tenaga nuklir. Nuklir tidak hanya bisa digunakan sebagai senjata pemusnah massal dan pembangkit listrik, namun juga bisa digunakan untuk penelitian secara purbakala. Penelitian terhadap Mahanandi ini sendiri ditegaskan oleh 3 peneliti asal Indonesia yang membuktikan bahwa nuklir bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan situs purbakala atau benda bersejarah dengan objek arca Mahanandi asal India yang berbentuk lembu ini. Para peneliti memulai melakukan penelitian identifikasi benda purbakala dengan metode nuklir. Dari metode inilah dapat diketahui komposisi yang terkandung di dalam arca Mahanandi ini. Senior radiografer Sugado Indro Praptomo mencoba menjelaskan bagaimana teknologi nuklir ini diterapkan dalam identifikasi benda purbakala, khususnya pada benda Mahanandi. Sebuah kesaksian tentang struktur bahan dari metal-metal benda purbakala dengan memanfaatkan beberapa teknologi yang sudah ada, terutama dari Badan Tenaga Atom Nasional di Yogyakarta, telah dapat diurai material-material khusus yang akan menceritakan pada era berapa, pada kapan bahan-bahan metalurgi ini ada dan diciptakan patung ini. Dengan demikian maka, dengan menggunakan teknologi nuklir, banyak besar sekali manfaatnya, karena dengan itu akan dapat diketahui tentang kemurnian atau keaslian dari benda cagar budaya itu yang dibuktikan dengan cara-cara ilmiah dan tertelusur dengan cermat. Jadi kalau yang saya lakukan adalah saya melakukan radiografi, pemotretan logam dengan menggunakan modalitas yang digunakan untuk manusia seperti pada umumnya di rumah sakit, X-ray. Itu hanya dapat menggambarkan bentuk fisiologi, bentuk dan susunan daripada bahan-bahan pembuatnya. Namun dengan metodologi teknik spektrometri, difraksi X-ray dan segala macam, bisa dapat mengurai material-material apa saja yang terkandung di dalam benda purbakala itu. Nah, itu dikerjakan di laboratorium teknik nuklir. Semua sudah ada di sana, tinggal belum pernah dilakukan bersama-sama. Momentum ini yang kita harapkan sebagai cikal bakal langkah pertama, bagaimana kita bisa memanfaatkan tenaga nuklir di bidang arkeologi. Untuk sebagai tambahan pengetahuan, teknologi nuklir saat ini sudah banyak dipakai hampir di segala bidang. Mulai dari pertanian, perindustrian, pertahanan nasional, G20,
geologi, dan sebagainya. Baru pertama kali ini, Bapak Johan Yan berinisiatif untuk menggabungkan kedua ilmu ini, memanfaatkan teknologi nuklir untuk mengurai keaslian dari sebuah benda purbakala. Penelitian ini dilakukan bersama Arkeometalurgi Universitas Gadjah Mada Prof. Timbul Haryono dan juga pakar nuklir dari Badan Tenaga Nuklir Nasional Prof. Samin Prihatin. Lewat metode ini, para arkeolog sendiri dapat mengetahui secara cepat bagaimana bentuk dan hasil dari benda purbakala yang mereka temukan, serta dapat mencegah aksi-aksi pemalsuan benda cagar budaya. Dengan pemanfaatan teknologi ini menjadi hal baru di keilmuan nuklir, khususnya di Indonesia, di mana dimanfaatkan untuk mengidentifikasi benda purbakala dengan metode menyorotkan sejumlah neutron ke benda cagar budaya yang telah dilengkapi alat spektrometer sinar X, di mana alat ini hanya tersedia di kamar reaktor nuklir Batam. Sugardo Indro Praptono mengatakan metode ini merupakan hal yang relatif baru dan pertama kali di dunia teknologi nuklir. Metodologi ini sendiri menurutnya akan mampu mendorong kalangan akademisi, terutama yang bergerak di bidang arkeologi untuk terus berinovasi dalam penggunaan nuklir untuk menghentikan kejahatan cagar budaya. Melihat sejak merebaknya pemberitaan Mahanandi, banyak pemalsuan arca Mahanandi oleh pengrajin seni arca di beberapa tempat, mereka mengaku telah membuat arca Mahanandi sehingga banyak arkeolog terkecoh. Nah, yang pertama, Mahanandi yang asli, kita lihat di sini dia nggak ada lonceng. Tidak ada loncengnya. Tapi di sini dia ada lonceng. Kemudian di bagian bawah, bagian belakang, Mahanandi yang asli dia ada pembaginya, pembelah. Sedangkan ini tidak ada. Tapi seringkali juga arkeolog salah dalam menilai. Mereka berpikir bahwa, wah, Mahanandi itu palsu, ini adalah Mahanandi yang asli. Tidak ada radiografer untuk kedokteran hewan. Veterinary radiografi sudah ada, untuk gigi sudah ada, untuk mayat sudah ada, tetapi untuk barang-barang arkeologi, terutama dari metal, belum ada. Dengan penerapan teknologi nuklir ini terbukti jika Mahanandi yang asli tidak dapat dipalsukan sebab mengandung 10 unsur logam major purba serta unsur radioaktif isotop radium dan barium dari unsur radioaktif tersebut pun dapat dikenali usia Mahanandi yang sebenarnya. Pengembangan ilmu radioarkeografi ini kemudian hari dapat menggagalkan upaya pemalsuan benda cagar budaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di balik banyaknya benda-benda cagar budaya yang ada di Museum Mahanandi ini, ada satu sosok yang berperan untuk merawat benda-benda yang terbilang memiliki nilai sejarah yang harganya cukup fantastis. Agus Soleh adalah sosok pria yang dipercaya Johan Yan untuk merawat benda-benda yang ada di museum miliknya. Pria asal Dampit, Kota Malang ini bercerita banyak bagaimana dirinya merawat benda-benda cagar budaya yang ada di ruangan berukuran 5x6 meter. Hal-hal mistis saat merawat benda cagar budaya di tempat ini pernah ia alami, salah satunya adalah arca Mahanandi. Kenapa Pak Johan sampai punya pikiran atau mengarah ke X-ray, padahal ini untuk manusia? Pada waktu itu Mahanandi difoto di salah satu lemari gitu ya, tempat penyimpanan. Ketika difoto itu keluar sinar dari tubuh Mahanandi. Difoto berkali-kali sampai lampu dimatikan. Tapi cahaya itu sampai terus menyala terang difoto. Nah, dari itulah ada apa di dalam tubuh Mahanandi. Setelah kita baca di beberapa buku, ternyata memang ada, yaitu pemasukan relik di dalam benda-benda pemujaan. Bahkan Dewa Buddha pun juga ada, yaitu relik tersebut itu dimana kalau sebuah arca kita mau berdoa tapi di dalam tidak ada relik, satu maka dewa akan marah, yang kedua tidak diterima doanya. Nah, seperti itu yang salah satunya. Terus yang kedua yaitu Dewi Tara sudah berapa, kita kan habis pameran di salah satu gedung,
Setelah pameran, Dewi Tara ini masuk ke dalam koper sampai berminggu-minggu kita lupa untuk mengeluarkan. Sampai suatu malam saya bermimpi bahwa Dewi Tara ini terdapat di dalam suatu ruangan. Saya mendekati ruangan tersebut, tetapi semua yang di belakang saya itu hancur, Mas. Seperti kayak gempa sampai berjatuhan gitu. Setelah itu saya cerita sama Pak Johan. Dan besoknya baru ingat ternyata Dewi Tara, patung Dewi Tara Rupang ini masih tersimpan di dalam kotak. Sebagai orang Indonesia, Johan Yan ingin ikut serta melestarikan kekayaan budaya. Pria yang dikenal sebagai motivator handal ini memang bukan seorang seniman yang mampu menciptakan karya seni dan seorang arkeolog ternama. Maka ia memilih untuk mengkoleksi benda-benda cagar budaya. Cara inilah yang ia pilih untuk mencintai budaya, melihat ada sekitar 30 koleksi benda cagar budaya yang kini ia simpan. Semua benda ini termasuk benda-benda langka dan bernilai tinggi. Walau benda cagar budaya ini disimpan di museum pribadi miliknya, Johan Yan memperbolehkan siapa saja yang ingin mengetahui benda-benda cagar budaya yang ia rawat. Jadi ada banyak cara kita untuk mensosialisasi, menumbuhkan kecintaan kepada masyarakat terhadap benda cagar budaya. Salah satunya adalah mengizinkan atau membiarkan mereka untuk mengekspresikan nilai-nilai spiritual mereka terhadap benda cagar budaya. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, teman-teman dari komunitas Katolik, mereka melakukan doa rosario di depan Bunda Maria Dolorosa, karena sebuah benda cagar budaya dari Peru. Seperti itu. Kadang-kadang juga kita memberi kesempatan kepada teman-teman dari Buddhis, teman-teman dari Hindu untuk melakukan sebuah kegiatan spiritual di tempat ini. Tempat ini museum, bukan rumah ibadah, tapi mereka mengaktualisasikan kehidupan spiritual mereka terhadap benda cagar budaya. Karena sebenarnya keinginan saya adalah bagaimana masyarakat itu mencintai kembali benda-benda cagar budaya mereka sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas dalam agama mereka. Beberapa pengunjung memang terkagum-kagum dapat melihat langsung koleksi benda cagar budaya yang disimpan di museum pribadi ini. Mereka adalah Antonius Gravel dan Johannes Budi Agung. Pengalaman yang menarik karena selama ini sudah jadi Katolik dari kecil sampai pada usia ini baru akhirnya mengetahui bahwa sejarah kekatolikan salah satunya ya dari benda-benda suci dari abad-abad keberapa gitu. Baru kali ini bisa melihat secara langsung. Sangat luar biasa. Karena selama ini saya pribadi hanya bisa melihat ini dari televisi. Jadi kalau melihat langsung memang belum pernah. Sebenarnya ini sudah pernah direncanakan sekitar 6 bulan atau 1 tahun lalu. Tapi nggak match jadwalnya karena Pak Johan sendiri lebih jarang di Surabaya ya. Jadi akhirnya kita baru bisa atur waktu ketemu di hari ini. Lewat cara inilah pria kelahiran Medan ini dapat menyebarkan virus semangat mencintai dan turut menjaga kekayaan benda-benda cagar budaya yang dimiliki negara ini, sehingga terhindar dari kasus pencurian serta pemalsuan benda cagar budaya.